Halo guys, kembali lagi dengan ATV Gamers. Nah, kali ini kita bakalan mini games lagi, tapi naik truk teman-teman. Lihat, wah di belakang kita udah ada banyak truk guys. Loh, ada truk raksasa juga dong. Wah, ini kan truk baru di CDD update Evergreen guys. Dan widih, bagian kepala truknya ganteng banget ya. Terus ada truk mini, truk bak. Terus ini ya, ada truk tronton juga guys. Waduh, kira-kira mini gamesnya nanti kayak gimana nih? Pasti bakalan seru sih. Oh ya, di sini aku mau sapa dulu guys. Yang pertama di sini ada Damsyat. Terus Pak Bodong, dia berubah jadi hamster teman-teman. Lanjut ada Gadan, Ari, Ronski, Gravel Poop, Radif, Kang Putu, dan yang terakhir ada Mas Demial. Wah, rame ya teman-teman. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya. Yaudah yuk, nggak usah lama-lama, langsung aja kita let's go. Nah, ini kita mulainya dari tugu yang ada di dekat tempat spawn lama teman-teman. Ayo, siapa yang masih ingat tempat spawn CDID yang lama? Lokasinya ada di samping gedung ini ya. Dulu setiap kita spawn ada di situ loh. Tapi itu udah lama banget sih. Nostalgia ini guys. Nice. Oke oke, yuk aku mau lihat truknya teman-temanku. Wah, ini sih yang paling keren, yang paling gagah. Ada truk Scania bawa trailer. Ini punyanya Mas Damsyat. Oke, untuk truknya keren banget ya. Kayak ada body kitnya gitu. Udah kayak truk balap yang ada di luar negeri guys. Udah V8 loh mesinnya. Pasti kenceng ini guys. Wah, kalau ini sih truk sultan bang. Yang punya cuman orang-orang kaya. Benar-benar pak. Kalau nggak salah ini harganya 15 miliar loh teman-teman. Mahal banget ya guys. Uangku aja nggak cukup ini woi. Nah, ke bagian belakang di sini ada trailer Evergreen besar banget teman-teman. Dan nih rodanya 3 ya. Jadinya panjang banget guys. Mantap. Nice. Lanjut di sebelahnya ada truk pusonya Pak Bodong guys. Ini truk baru. Ini yang tipe flatbed guys. Jadi belakangnya kosong ya teman-teman. Lanjut lagi ada Mitsubishi Fuso yang besar guys. Nih warnanya oranye, punyanya Mas Ari. Wah, style Brazil katanya guys. Jadi bagian depan ini ceper dan bagian belakang tuh, bagian belakangnya tinggi banget ya. Gigi Gaming. Terus ada Mas Gardan. Ini truknya Mitsubishi Fuso tapi yang lebih baru guys. Ini truk dam ya. Wow, banyak besar banget woi. Ini kayaknya truk yang biasa buat angkut-angkut batu bara teman-teman. Raksasa sih ini. Oke, ke sebelahnya ada Gravel Poop. Truknya truk Hino guys. Ini ya, bagian belakangnya ditutup pakai terpal. Terus ada Radif. Nih, truknya Isuzu Elf. Ini versi baru teman-teman. Lanjut, Ronski. Truknya Mitsubishi Fuso. Ini kayak punya Pak Bodong, tapi tipenya yang pakai box guys. Ganteng juga ya. Nice. Oke, yang terakhir ada Kang Putu. Wih, ini truknya juga Brazilian style. Ini Nissan Diesel Big Tam guys. Beda ya dari yang lain. Nih, ban depannya udah ceper banget. Sampai miring loh. Dan untuk ban belakangnya tinggi banget guys. Wah, nih kalau dari samping keren banget sih. Gak kalah boys dari truk-truk lain guys. Oke oke, gimana? Udah pada siap buat perang di mini games? Ayolah bang, trukku udah pasti menang nih. Gas gas, siapa takut. Wow, udah pada semangat banget itu guys. Yuk, langsung kita berangkat ya. Di sini aku naik Mitsubishi Fuso yang udah aku modifikasi, guys. Jadi di updatean CDID terbaru ada modifikasi spesial ya. Yang pertama ada spakbor tambahan, guys, di bawah sini dan ada muatan kayu. Nih. Waduh, aku udah ditinggal, woi. Mas, mas, tungguin, mas. Aduh, malah ditinggal, dong. Yuk, kita gaspol. Oh ya, untuk trukku ini udah aku modifikasi mesinnya. Jadi udah kenceng guys. Siap buat nabrak-nabrak ya nanti. Misi-misi. Tuh, aku tabrakin semua guys. Oi, tungguin bang. Wih, itu kenapa pada oleng woi. Ya udah, aku mau coba oleng ya guys. Nih guys, trukku ini truk oleng ya.
langsung. Ihir, asik. Waduh, malah tidur, guys. Baru mulai oleng langsung gelimpang, woi. Oke, di sini kita belok. Oh ya, bagi kalian yang nggak tahu lokasi mini games-nya, nih, kalian ikuti jalannya kayak aku ya, teman-teman. Nah, kalau awal spawn kan kalian spawn di tengah situ ya. Kalian tinggal keluar sini, langsung belok kanan. Pokoknya lurus terus sampai belakang, guys. Oke, kalau udah mentok sini, kalian belok kanan lagi, guys. Dan yeay, akhirnya kita sampai di tempat mini games-nya. Wah, udah rame dong. Misi-misi, truk ganteng mau lewat. Nah, jangan mulai dulu ya, teman-teman. Kita mulainya bareng-bareng. Nunggu yang lain, guys. A few moments later. Nah, langsung aja kita main mini games, teman-teman. Nih ya, mini games yang paling kanan. Oke, kita masuk. Waduh. Tahan dulu, guys, tahan dulu. Biar ngulang ya detiknya. Nah, udah ulang. Yuk, langsung kita gas, guys. Aku di sini mau pakai Mitsubishi Canter, teman-teman. Langsung join. Ayo, gas, gas. Wih, udah banyak nih, guys. Ada 1 2 3 4 5 6 7 orang. Gigi Gaming. Ayo, ayo, bentar lagi, guys. 3 2 1 go. Oke, ini udah ronde pertama, guys. Waduh, kenapa temanku malah ngebug gitu, guys? Ya, langsung kalah dong. Oh ya, karena di sini tadi anggotanya ada 7 orang, jadi 4 lawan 3, teman-teman. Aduh, ngeri nih, guys. Aku cuman 3 orang. Wih, sekali ditabrak langsung metal semua. Yap. Oh, ya, baru awal langsung kalah, guys. Aduh, ini kasihan banget, woi. Scania-nya malah ngebug ini, guys. Oke, sekarang udah ronde kedua, guys. Wah, jadi kalau kita naik truk itu banyak yang ngebug ya. Dari tadi temanku ngebug dan langsung jatuh. Kasihan banget sih. Oke, ini giliranku lawan truk Canter, guys. Sesama Canter ya. Ayo, ayo, kita tabrak. Duar. Wah, kenapa aku selalu mental, woi? Ya, timku biru kalah, guys. Nah, sekarang udah ronde ketiga. Ayo, harus menang ini. Aku coba lewat jalur sini ya, guys. Jadi untuk arenanya itu berubah-berubah, teman-teman. Tergantung nanti kalau pas kita main dapatnya arena bentuk apa ya, guys. Oke, di sini kita belok kiri. Aku mau nyerang dari samping aja, teman-teman. Oke, kita udah sampai tengah, guys. Aku mau tabrak ini ya. Mitsubishi Fuso kecil. Yap. Loh, kenapa aku selalu mental, teman-teman? Ada apa sama truk, woi? Padahal udah aku modifikasi spek balap ya. Kenapa malah kalah, guys? Ayo, ayo, semangat, semangat. Nih, temanku tinggal satu. Dia naik Hino, guys. Waduh, dia lawanan sama truk raksasa, guys. Ayo, tabrak, mas. Tabrak. Wah, ngeri banget sih kalau truk raksasa kayak gini. Oke, dia mundur, guys. Wah, seru sih, guys. Aduh, banteng ya. Yo, tabrak dari depan. Kira-kira yang paling kuat siapa, guys? Ayo, kalian di sini lebih suka truk Hino atau truk Mitsubishi Fuso raksasa? Coba jawab di kolom komentar ya. Waduh, temanku ditubrukin terus, guys. Oke tuh, loh, malah langsung ditabrak dong, guys. Yeay, di sini timku berhasil menang, teman-teman. Lumayan nih, poinnya nambah satu ya, guys. Oke, lanjut ronde kelima, guys. Langsung ya, kita lawan di tengah aja. Kali ini aku mau jangan kencang-kencang, guys. Soalnya tadi aku kencang langsung mental. Oke, tuh temanku. Widih, dia langsung bisa ngalahin 2 truk. Mantap sih. Wah, temanku yang naik Hino udah jago, guys. Oh ya, siapa yang di sini udah jago main mini games? Coba jawab di kolom komentar ya. Kalian udah menang berapa kali, teman-teman? Nah, lanjut ronde kelima. Langsung, guys. Oh ya, kalau kalian mau pakai truk, kalian jangan pakai truk yang terlalu panjang ya. Soalnya nanti ngebug dan bisa jatuh sendiri, guys. Jadi, truk segini-segini aja. Nah, sip, mas. Wah, itu ada yang kabur, guys. Kita kejar. Mau lari kemana itu? Oke, itu langsung dihadang temanku, guys. Dan, widih, langsung mental jauh, guys.
Wah, itu ditabrak terus ya. Wah, kayaknya aku harus turun tangan nih. Kita serbu dari bagian belakang, guys. Yuk. Dan, yeay, temanku bisa ngalahin truk raksasa lagi, teman-teman. Mantap. Oke, lanjut. Ronde ke-6, guys. Yuk, kita gaspol. Nih, temanku Hino langsung maju dan wih, malah mental semuanya, guys. Waduh, temanku. Ya! Wah, kita lawan 2 truk monster, guys. Wih, ampun, Mas. Hampir aja jatuh. Oke, di sini aku mau coba tabrak ini ya, guys. Truk yang oranye, truk raksasa. Kita adu banteng dan no. Ya, kalah, guys. Jadi emang kekuatannya truk besar itu lebih kuat ya daripada truk kecil. Makanya dari tadi aku mental terus, teman-teman. Nah, lanjut lagi. Ronde ke-7, guys. Wah, ini poinnya seimbang ya. 3-3, teman-teman. Langsung kita ada di belakang truk Hino. Awas, jangan sampai mental, teman-teman. Dan duar, wih, langsung mental kedua-duanya, guys. Oke, aku lawan truk oranye. Yap. Wah, hampir aja jatuh. Wah, untung masih selamat ya, guys. Kita mundur. Oke, aku bakalan coba ngelawan ini, guys. Raja terakhir ya. Nih, ada truk raksasa. Aku coba tabrak dari bagian samping. Yap. Oke tuh, berhasil kedorong, guys. Tabrak terus. Wah, berat juga ya. Ayo, sini kamu, Bang. Oh no, kita didorong dari samping, guys. Nggak mau kalah. Nih, guys, kita pakai teknik muter. Langsung dorong. Yap. Tuh kan, langsung kedorong, guys. Yap. Tuh kan, kedorong, teman-teman. Gas lagi. Yap. Yeay. Aku berhasil ngalahin raja paling besar, guys. Mantap. Nice. Oke, poinnya sekarang udah 4-3, teman-teman. Oke, lanjut ronde ke-8, guys. Wah, bentar lagi selesai nih. Yo, buktiin, Mas, kalau kita bisa menang. Nah, itu temanku maju lagi. Widih, langsung bisa dorong 2 truk lo, guys. Wah, GG Gaming sih temanku. Kayaknya udah jago banget ya. Nice. Oke, lanjut, guys. Nih ya, ronde ke-9. Bang ADV di belakang aja. Biarin aku maju. Ya, duar. Oke tuh, guys. Dia mulai jadi jago lagi. Dan wah, keren banget sih. Nah, kalau kalian mau sering menang mini games, aku kasih saran kalian pakai Hino aja, guys. Udah MVP tuh. Menang terus ya dari tadi. Aku belum ngapa-ngapain, dia udah nyerang semuanya, woi. Oke, biarin aku maju, Mas. Kali ini kita nggak kasih ampun ya. Poinku udah 6 dan poinnya tim merah udah 3, guys. Loh, pada diam dong malan. Wah, jangan-jangan dia takut, guys. Kita tabrak. Kecepatan tinggi, guys. Aduh, banteng. Dan wow, langsung ketabrak, teman-teman. Tuh. Wih. Bisa-bisanya Hino sekali nabrak itu semuanya langsung mental, guys. Kayaknya raja di mini games ini Hino ya, guys. Dan yeay, akhirnya kita menang juga. Wuhuu. Poin kita udah nambah. Oke, aku mau lihat, guys. Poinku berapa? Duh, kok 10 aja? Kok bisa, teman-teman, 10 aja? Ya, sayang banget dong. Kita belum bisa nukerin ke mini game box. Ah, yaudah deh. Yuk, kita coba lagi, Mas. Oke, ini kita main mini game lagi buat kedua kalinya, guys. Yuk, aku mau pakai Mitsubishi Canter lagi ya. Kita serbu nih semua truk-truk raksasanya. Wah, rame nih, guys. Ada yang naik Fuso, Premio, Hino, Diesel, guys. Nissan Diesel, Isuzu Elf, Canter lagi, dan ada Hi-Ace Tone. Nah, mereka ada yang naik Hi-Ace soalnya kalau naik truk raksasa ada yang ngebug, guys. Oke, peperangan dimulai, guys. Kita lihat yang menang siapa nih. Wah, jadi timku ini ada 4 dan tim sana ada 3.
Waduh, tapi sana ada Hino. Hino itu overpower ya guys. Loh, wah, temanku langsung meningsoy. Oh, ayo gas gas serang mas. Weh, hai is, nyala langsung meningsoy guys. No. Untung aja. Ayo kabur. Kita tabrak guys. Yeay. Oke, ini malah adu banteng teman-teman. Kita lihat siapa yang terkuat. Tabrak. No. Nah, kalah guys. Oke, ini tinggal 2 lawan 1. Wah, temanku diserbu guys. Dan ya, kalah deh. Aku tim merah ya teman-teman. Padahal tim merah ada 4 loh. Kenapa malah bisa kalah? Gak boleh ini, harus bisa menang guys. Oke, lanjut. Ronde kedua. Kita harus jaga jarak ya, soalnya itu nanti bakalan mental guys. Lihat aja. Oh, langsung mental semua. Waduh, teman-temanku langsung kalah dong. Dan Wah, keren banget sih sana. Padahal cuman bertiga lawan timku berempat, tapi timku kalah loh guys. Ayo, semangat mas. Ayo, harus bisa menang. Nih, temanku ngamuk ya. 2 orang langsung dilawan semua woi. Oke, hampir jatuh. Ya, nggak jadi jatuh guys. Kita lihat. Oh, tinggal 2 lawan 1 ya. Awas mas. Aduh, ngeri nih bang. Aku gak mau kalah. Minggir. Waduh, itu temanku ditubruk dan malah gelimpang sendiri guys. Ayo. Loh, malah jadi kejar-kejaran. Tabrak mas. Ayo, mau kemana kamu? Sini. Oh my god, temanku didorong sama 2 guys. Dan wih, dia masih bisa kuat ya. Ayo tunjukin kalau High S Premium itu bisa nyerang semuanya. Asik banget ya teman-teman. Oke, mulai ditabrak-tabrakin. Dan widih, 1 truk udah kalah. Lanjut, ini High S lawan High S. Langsung tabrak. Oke, kejar-kejaran ini guys. Langsung tabrak mas. Ya, awas. Ngeri sih. Mepet-mepet sama jurang guys. Oke, apa yang terjadi? Wah, dia ngelewatin ini guys. Padahal jalannya kecil banget loh. Awas, tetap tahan mas. Jangan sampai kalah. Poin kita udah kurang loh ini. Wah, sengit banget sih ini. Cumi lawan cumi guys. Oke, nggak mau kalah ya. Tabrak terus. Ya, dia hampir jatuh mas. Dan waduh, hai is, temanku malah jatuh guys. Gak boleh kalah sih ini. Oke, di sini kita harus menang. Soalnya tim lawan udah banyak ya poinnya. Langsung kita gaspol. Aku mau tabrak dari bagian samping aja guys. Tuh, ada yang nyerang dari samping juga. Oh no, yeay, udah banyak yang jatuh. Sip mas. Wah, tinggal nyerang satu tuh. Ada Isuzu Elf. Kalau ini truk kecil lawan truk kecil ya. Kita lihat. Aku mau ngedrift guys. Woo! Dan oh no. Apakah dia mental? Ya, ternyata belum mental juga guys. Kita tabrak ya. Oke, itu ditabrak temanku. Kita mundur. Oh, guys. Yeay! Akhirnya timku dapat 1 poin guys. 2-1 ya guys. Oke, lanjut ronde keempat guys. Waduh, itu pada serang-serangan di samping. Oh, no. Ya, temanku udah ada yang jatuh, guys. Aku mau serang dari oke, sini aja ya, teman-teman. Wah, udah ada yang mau nyerang ke sini tuh. Yuk, kita tubruk, guys. Dan siapa yang menang ini? Adu banteng. Yeay. Aku berhasil ngalahin Isuzu Elf. Waduh, kita diincar sama ini, guys. Tragino. No. Wah, dari tadi setiap kita diserang Tragino itu auto mental guys. Yeay, tuh Traginonya udah dijatuhin sama High Ace-nya temenku. Lanjut ini, ada High Ace versus truk raksasa. Ayo gas, kejar. Mumpung mundur mas, tabrak. Duar. Ya, gak ngaruh dong. Wih, temennya sendiri malah ditabrak guys. Ya, ini terjadi lagi teman-teman. High Ace lawan High Ace. Aku mau ikutin ya. High Ace lawan High Ace. Yang menang siapa guys? Tabrak mas. Ya. Wah, sama kuatnya sih ini. Jadi gak ada yang mental sama sekali ya. Awas mas. Awas. Biasanya kalau mundur kayak gitu dia mau nabrak guys. Wow, ini aduh banteng. Siapa yang menang guys? No.
Yah, aku kalah lagi guys. Lanjut, ronde kelima guys. Aku mau coba trik dari samping aja ya. Kita kabur dulu aja. Oke, itu. Wah, temanku malah jatuh guys. Aduh, ngeri sih ini. Kita bakalan ditabrak sama truk Hino. Aku ngerem aja teman-teman. Yeay, itu kan. Langsung kita tabrak guys. Woo! Oh no guys. Kita tabrak. Siapa yang menang? Yap. No. Yap. No. Wah, truk Hino kuat banget guys. Aku harus nyusun strategi biar timku bisa menang. Padahal timku 4 orang loh. Masa lawan 3 orang kalah? Loh ini guys, mah pada ngumpul di sini. Munten, mama. Ayo ayo. Yeay, di sini High Ace temanku berhasil nyusun strategi, guys. Tuh, ada Hino yang hampir jatuh. Ayo tabrak lagi, Mas. Dan sang raja sudah jatuh. Kalau udah jatuh sih gampang ya. Lanjut, ini High Ace-nya temanku diserbu, guys. Oke nih. Temanku yang lain datang. Ayo tuh bro mas. Menang sih ini. Menang sih. Untung ya, malah kalah woy. Waduh, High Ace temanku dikeroyok guys. Ayo ayo, jangan sampai kalah mas. Ya. Waduh, kalah lagi teman-teman. Ini beneran susah sih. Nah sekarang udah ronde ke-6. Loh, temanku baru mulai. Selalu aja jatuh guys. Di sini aku mau kabur teman-teman. Oh my god, kita dikejar Hino guys. Oke, aman ya. Waduh, aku ditabrak dua dong. Wah, kalau ditabrak dua langsung kalah ya. Wah, susah banget ini. Musuhnya pintar-pintar teman-teman. Yeay, Hino udah jatuh. Waduh, temanku kayaknya hampir jatuh juga ini guys. Dan wih, jago nih. Temenku idenya bagus ya. Jangan ikut jatuh dong. Tapi mantap guys. Yang penting udah ngalahin satu. Nih, sisa Nissan Big Tam sama High Ace yang nyantol teman-teman. Bisa sih ini menang. Dan yeay, timku dapat 1 poin. Oke, kita kejar ya. Nah, lanjut guys. Udah ronde ke-7. Lewat mana ya enaknya? Dari tadi kita ditabrak sama Hino terus. Oke, kita di belakang aja guys. Nah, yuk tabrak mas. Duar. Aman, aman, aman. Aman ya, aman ya. Oh, ini guys. Yap, oke, aman. Kita tabrak. Duar. Tabrak lagi guys. Duar. Yeay, itu kan. Malah jatuh semua. Jadi kalau mobil kalian itu nggak kuat, kalian harus punya trik sendiri biar truknya musuh jatuh guys. Wah, malah jatuh gimana itu guys. Selanjutnya, itu musuh terakhir teman-teman. Sama-sama besar ya ukurannya. Oke, wow. Dia mau kabur guys. Nggak akan aku biarin kabur. Kita hadang dari bagian sini teman-teman. Yap, langsung gaspol. Dia kabur guys. Yo, tabrak mas, duar. Dan, yeay. Wah mantap sih, timku mulai bangkit guys. Oke, lanjut ronde ke-8 teman-teman. Harus nyusun strategi ya. Wah, lewat mana ini enaknya? Kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, kita tabrak. Duar. Dan, waduh malah gelimpang woy. Oke, aman, tabrak terus. Wah, ini jadi adu kekuatan guys. Kita lihat siapa yang menang. Yeay, itu ya guys. Padahal Hino sama aku itu kuat. Hino. Kita diserang dua arah guys. Yo tabrak. Ya, dia gak ketabrak teman-teman. Oke, kita kejar. Hayo, mau kemana kamu? Waduh, dia mau nyerang temanku yang AFK guys. Ya, dia malah jatuh sendiri teman-teman. Oke deh. Nih, poinnya udah 4 sama. Sekarang udah ronde ke-9 guys. Wah, pokoknya paling hati-hati sama Hino guys. Hino itu kuat banget ya. Aku mau lewat jalur lain aja teman-teman. Yuk kita gas, jangan sampai ketabrak. Nah itu ya guys sarannya. Yuk Hinonya kita dorong teman-teman. Dar. Ya dia nggak kedorong guys. Lanjut ya lewat jalur lain. Wih, bisa-bisanya ada tabrakan beruntun guys. Loh, aku malah nancep dong. Wih, no.
Wah, ngeri sih. Tabrakannya kencang banget ya, guys. Waduh, final nih, guys. Timku poinnya 4 dan tim musuh poinnya 5, guys. Kalau kayak gini sih pilihannya antara seri atau tim sana yang menang, teman-teman. Oke, semoga aja kali ini aku beruntung, guys. Aku bakalan pakai trik-trik lagi, teman-teman. Oke, di sini aku langsung kabur, guys. Awas, Mas. Mas, mundur, Mas. Apa yang terjadi? Oke, gas tabrak. Waduh, kita dihadang sama dua musuh, guys. Wah, kayaknya pada mau ngehajar aku nih. Yo, gas tabrak. Duar. Tabrak. Wuh. Oh no, aku dikeroyok, guys. Jangan sampai kalah sih. Aku bakalan pakai trik ya, teman-teman. Kita lihat siapa yang menang, guys. Yo, tabrak. Waduh, guys, malah nyangkut. Ya! Kita berhasil ngalahin HIS, tapi aku malah nyangkut. Oke, ini temanku tinggal 2, guys. Kira-kira yang menang siapa nih? Jangan sampai kalah, Mas. Ayo, kamu pasti bisa ngalahin Hino. Hino itu paling kuat ya di sini. Setiap adu banteng selalu menang, guys. Oke, siapa yang menang ini? Dan wah, pintar juga nih Hinonya. Lanjut. Tuh, tabrak-tabrakan lagi. Yo, buktiin kalau 2 lawan 1 tetap bisa menang. Oke, ini akhirnya temanku udah join lagi, teman-teman. Dan ya, sip. Langsung kalah ya. Wah, tinggal Hino nih. Yuk, pasti bisa. Wah, ini poinnya bakalan seri sih. Oh ya, kalau seri kira-kira dapat berapa poin biar bisa nukerin ke mini box, guys. Nanti ya kita lihat. Aku lawan 2 enggak bakal takut. Pikir. Raksasa datang. Wah, ini guys, pada dorong-dorongan dan yeay. Wah, ternyata draw, teman-teman. Jadi skornya sama ya, 5 lawan 5. Keren sih. Timnya sama-sama kuat. Oke, selanjutnya aku bakalan lihat kira-kira poinnya berapa nih. Oh alah, ternyata kalau skornya sama poinnya cuma 5, guys. Ya, kurang dong buat nukerin ke mini box. Ah, yaudah deh. Karena kita nggak bisa nukerin mini box, jadi aku bakalan klaim box shop aja ya, guys. 3, 2, 1, go. Oke, widih. Tadi ada dia warna oranye dan di sini kita dapat. Dapat epic. Iya, guys. Lumayan banget sih. 750 juta bisa buat beli mobil baru loh, guys. GG Gaming. Nice. Oke, sampai sini dulu keseruan kita main mini games naik truk raksasa di game CDD update, guys. Wah, asik banget ya. Bisa-bisanya tadi pada mental dong. Dan menurutku truk yang paling kuat itu truk Hino, guys. Nggak ada lawan sih. Pokoknya MVP, guys. Mantap. Oke, terima kasih buat teman-teman yang ikut keseruan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, see you next time. Bye-bye.